sendiri sampai sendiri. Sampai online. Dan saya itu atau nama terminalnya? Tiba-tiba apa ini? Tiba-tiba hujan di situ. Tante. Tante. Wes mlebu ndang budal kok. Sudah cuman. Oh, banyak toh? Iya. Oh. Mas Irman, ini ngerasani kegelak-gelak. Hari ini, iya. Hari ini di Magelang apa tur? Alung Melamba. Melaku-laku Magelang. Karena ini Ramadan kan, yeah. Ramadan mereka jelajah mesti tawas. Bangar ya. Oh, wih, keren. Tawas. Tapi caranya bukan naik mikrolet. Di keman ke ketingan iya. Itu nanti kita pakai sepeda motor. Soalnya kita itu dedek satu sama dedek. Kayak Kak, gara-gara melok jelajah gini ya, Kak. Sabar ini. Apa Mbak Jerry? Ngantuk. Halo, Aki. Hey. Tukang fotonya di foto. Acara kali ini akan didampingi oleh tuan rumah. Ini pemilik dari tuan rumah dari Lawang Heritage. Lawang Heritage, Mas Lukman. Admin dan ownernya Lawang Heritage. Saya ucapkan selamat datang di Kota Lawang, salah satu destinasi wisata sejarah di Lawang. Untuk destinasi yang pertama ini kita tempatkan di Museum Kesehatan Jiwa Lawang yang kebetulan satu area dengan Rumah Sakit Jiwa Lawang yang salah satu rumah sakit terbesar di Asia Tenggara, rumah sakit jiwa terbesar. Dan rumah sakit jiwa tertua kedua di Indonesia karena didirikan tahun 1902. Wow. Yosef, saya tahu dia Lawang itu kan disebut Lawang kan karena dia buka celah untuk masuk ke daerah Malang itu kan? Iya. Nah, makanya Lawang. Ya. Juga di sekelemparan batu dari tempat tinggalnya Hadi itu kalau bapak-bapaknya pernah ke IB atau Maklax kalau ada hanting-hanting gambar atau lukisan gitu itu ada William Van der Does. Banyak soalnya apa sebelum Malang ada Lawang sudah berdiri dulu ya
Saya kereta tertua. Kereta tertua Lawang itu 1830. 1830, 5 tahun setelah Frank Diponegoro. 1920 saya ada. PDF. Jadi istilahnya buku laporan tahunan. Okay. Itu saya pegang. Bahkan blueprint awalnya RSC saya ada. Termasuk pasien-pasiennya, datanya gitu, berapa ribu orang gitu. Ada. Ada. Dari awal memang sudah full. Itu bisa diakses di Delver. Di mana? Delver. Delver.nl. Nah, salah satunya ada kaitannya dengan mungkin yang di Seberang itu ada legenda Lemah Gatel. Anak kandung dan anak tiri. Jadi ini sebenarnya rumah sakit kita membuka praktek umum. Cilok atau sempol ada nggak ini? Ayo, itu ada cilok sempol.